Halo sobat semua, ketemu lagi dengan video saya Harry Channel. Untuk masuk ke video berikutnya, tidak ada salahnya jika Anda like, subscribe, and share. Terima kasih. Nah, ini adalah casing dari AC Daikin 3/4 WK. Nah, ini ada mereknya Daikin. Nah, AC Daikin 3/4 WK ini bintangnya 4 ini. Nah, ini sudah bintang 4 ini. Nah, ini nilai ER-nya ini 11,04 tingkat hemat energi. Semakin banyak bintang semakin hemat. Model unit dalam FTC 20 NV 14. Daya 633 watt. Kapasitas pendinginan 7131 BTU per jam. Nah, ini pada sebelah kanan depan ini ada indikator waktu menyala. Yang bawah ini indikator timer. Nah, yang on off ini adalah manual switch untuk menyalakan dan mematikan dari unit AC Daikin. Nah, ini barusan kita cuci ini. Oh, sekarang sudah bersih. Yang ini juga. Nah, nanti ini akan saya tes start awalnya ini. Kira-kira start awalnya itu berapa ampere, biar sobat semua tahu dan mengerti. Nah, ini adalah indoor dari AC Daikin 3/4 PK. Nah, ini evaporatornya ini barusan kita cuci. Ini sekarang sudah bersih ini. Nah, ini adalah panel dari indoor AC Daikin. Nah, ini satu ini coklat, yang 2N ini kabel biru ini. Nah, ini adalah kontrol dari indoor ke outdoor ini. Bentar lagi ini saya akan mencoba mengetes start awal. Kira-kira start awal dari AC Daikin 3/4 PK ini berapa ampere? Nanti ampernya bisa dikalikan ke 220 volt. Nanti baru bisa ketemu wattnya. Nah, ini adalah remote AC dari AC merek Daikin 3/4 PK. Nah, nanti ini saya akan men-settingnya ini posisinya ini cool. Suhunya ini 18 derajat. Nah, ini kipasnya ini 5 ini. Ini adalah settingan yang paling dingin sekali pada AC Daikin. Nah, ini adalah outdoor dari AC Daikin 3/4 PK. Nah, ini kondensornya ini sudah bluefin ini, sudah dilapisi anti karat berwarna biru. Nah, tapi pipa yang sebelah kiri ini masih warna asli dari pipa tembaga. Oh, ini yang sebelah kanan juga ini. Ini masih belum di finishing ini. Nah, ini adalah kapasitor dari AC Daikin 3/4 PK. Nah, kapasitor ini berfungsi membantu dari pada kerja kompresor dan dinamo motor outdoor. Nah, ini sebentar lagi kita akan menunggu kira-kira start awal dari AC Daikin 3/4 PK ini berapa ampere. Nanti ampernya bisa dikalikan ke 220 volt, nanti baru bisa ketemu wattnya. Sebentar lagi saya akan mencoba menyalakan AC Daikin ini. Nah, AC sudah mulai menyala. Nah, dan swingnya ini sudah membuka ini. Us, 7,7 ampere. Sobat semua, lumayan besar juga ya start awal dari AC Daikin 3/4 PK ini. Nah, ini sekarang masih di 2,4 ampere. Sekarang 2,5.
Sekarang masih di 2,4. Sekarang turun di 2,3 ampere. Sekarang sudah naik lagi di 2,4 ampere. Nah, ini sudah naik di 2,5 ampere. Nah, ini kayaknya dari tadi ini masih 2,5 ampere. Nah, kalau 2,5 ampere dikalikan ke 220, ketemu wattnya sekitar 550 watt. Nah, ini padahal di tabelnya ini tertera ini daya kerjanya ini 633 watt. Oh, lumayan kecil juga wattnya dari AC Daikin 3/4 PK ini. Wattnya cuma 550. Bisa dibilang AC Daikin 3/4 PK ini low watt karena wattnya 550. Nah, ini panasnya ini sudah mulai agak panas ini. Nah, ini kalau diukur sama alat termometer digital ini bisa menunjukkan 38 derajat Celcius ini. Nah, ini pipa yang 1/4 ini nih sudah mulai berembun. Nah, pipa yang 3/8 ini juga, oh, sudah mulai basah semua ini. Berarti AC sudah mulai dingin.